sampaikan kepada Ibu Menteri, kami akan instruksikan Ibu Menteri seluruh aparat Pemprov DKI untuk menggalang seluruh warganya, memastikan tidak ada anak di Jakarta yang terlewat dari imunisasi difteri. Difteri ini memang bisa dicegah. Jadi ini adalah preventif yang spesifik. Imunisasi ini atau vaksin ini adalah preventif yang spesifik terhadap penyakit-penyakit. Dan ini satu kepada difteri, kita harus melakukan difteri penyuntikan atau imunisasi ini dimulai dari anak sebenarnya umur 2, 3, 4 bulan. Kemudian diulang, karena kelemahan dari vaksin difteri ini antibodinya akan turun. Kami sangat menginginkan bahwa adanya perilaku hidup bersih dan sehat. Karena penyakit ini terkait dengan tentunya lingkungan. Kemudian apa yang selalu didengungkan, tadi juga disebutkan, saya kira ini adalah sesuatu yang sudah diakui bahwa kalau kepasatannya lebih banyak daripada kemudaratannya, ini adalah wajib dilakukan.